Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ayyuhal asatidah, ikhwati thalabah, arsyadakumullah ta'ala, alhamdulillah wa syukru lillah. Malam hari ini kita kembali dapat bermajlis, bermuajahah untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqaf alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi, yang ditulis oleh beliau Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Al-Jumbangi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Khawatil Akhibah Arsyadakum Ta'ala, pada dua pertemuan sebelumnya sudah kita kaji berbagai keutamaan, berbagai fadilah untuk orang yang berilmu, kemudian disebutkan juga beberapa hal terkait dengan adab, dengan akhlak, bahwa seorang alim itu tidak boleh hanya sekedar memperbanyak ilmu, tapi yang lebih penting daripada itu adalah memperbanyak akhlak, meninggikan akhlak. Satu di antara banyak qaul yang kemarin sudah kita baca adalah jadikanlah ilmumu sebagai garam dan jadikanlah akhlakmu sebagai tepungnya atau rotinya, bahan makanannya. Begitu kita lanjutkan. Malam hari ini kita menutup fasal atau bab yang pertama. Ada satu fasal yang menjadi catatan untuk semua keterangan yang sudah beliau jelaskan di bab yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun, fasal, jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-amilina bi'ilmihim. Semua yang disebutkan berupa keutamaan ilmu, wa ahli, dan ahli ilmu, innama, semata-mata, huwa fi haqqi, berlaku hanya untuk al ulama, para ulama, orang-orang berilmu, al amilina bi ilmihim, yang mengamalkan ilmunya. Kemarin kan derajat atau keutamaan seorang alim di atas orang yang abid itu seperti keutamaan Rasulullah dengan umat beliau yang paling bawah atau paling rendah. Itu berlaku hanya untuk orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau hanya berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, keutamaan itu tidak berlaku. Keutamaan itu tidak berlaku. Al-Abror, ulama, orang alim yang taat, al-muttaqin, yang bertakwa, alladzina, dimana mereka ini qasadu bihi wajhallahil karim, hanya mengharapkan, meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah kalau kita belajar, salah kalau kita tolabul ilmi niatnya pengen dapat kerja. Salah kalau kita nyantri, kita ta'alum, kita tolabul ilmi niatnya supaya kita menjadi orang besar. Kalau pengen jadi orang besar jangan belajar, jangan banyak tolabul ilmi, banyak makan, nanti jadi orang besar, ya kan? Jadi orang besar nanti kalau orang banyak makan, banyak tidur, nanti jadi orang besar. Kalau tolabul ilminya diniatkan untuk mendapatkan selain wajah Allah, selain ridha Allah, ya tidak berlaku keutamaan-keutamaan yang sebelumnya itu tadi yang sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. Wazulfa dan kedekatan ladaihi di hadapan Allah, bijannatin na'im, mendapatkan surga na'im. Na'im itu kalau secara bahasa berarti ya penuh dengan kenikmatan. Surga kalau di absen kenikmatan yang ada di dalamnya, malah kita sendiri yang akan capek karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang ada di surga. Laman qasada bihi agradun dunyawiyatan, tidak berlaku untuk para ulama, orang-orang berilmu yang meniatkan dengan ilmunya itu agradun dunyawiyatan, obsesi atau keuntungan-keuntungan duniawi. Min jahil, berupa kedudukan, belajar biar jadi tokoh agama, belajar tolabul ilmi nyantri biar jadi Pak Yai, biar jadi Pak Ustadz, biar dieluk-elukan di tengah-tengah masyarakat. Aumalin, atau untuk mendapatkan harta. Kalau jadi ustadz itu kan enak, nanti ngisi sekali dikasih amplop isinya 200.000, 300.000, wah enak. Kalau seminggu ngisinya 5 kali berarti 1 juta. Kalau kita belajar, kita tolabul ilmi hanya untuk mendapatkan harta, ya kita tidak mendapatkan banyak fadilah yang sebelumnya sudah kita bahas, hanya sekedar mendapatkan uang aja. Au mukatsaratin fil atba' wat talamid, atau naudzubillah min dzalik, hanya diniatkan untuk banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan follower, wat talamid dan murid. Aku belajar terus nih biar murid saya banyak, biar pengikut saya banyak, biar jamaah saya banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan, hanya berlaku bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya, taat, bertakwa, dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semuanya di sini, baik para asatid atau para tulab, para santri, kalau di antara kita masih ada yang punya niat dengan kita ada di STTP Ibnu Umar ini untuk mendapatkan bagian kecil dan sedikit dari dunia, kita hilangkan. Mari kita hilangkan. Kalau ada yang dari rumah niatnya bismillah nyantri, nanti biar jadi ustadz, kalau udah jadi ustadz kan dipuji banyak orang, nanti mbah saya memuji saya, tetangga saya memuji saya, nanti di RT saya, nanti saya jadi idola. Jangan sampai ada niat-niat seperti itu. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk menyaingi para ulama, au yumariya bihil fuqaha, atau untuk mendebat para fuqaha, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada dia, caper kepada manusia. Adkhalahu wahu finnar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau Rasulullah, beliau juga bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, di mana ilmu ini harusnya digunakan untuk mengharapkan ridha Allah, mencari ridha Allah. La yata'allamuhu, tapi dia tidak mempelajari ilmu ini, illa kecuali liyusiba bihi aradun minad dunya, supaya mendapatkan bagian dari dunia. Lam yajid arfal jannah, misalnya dia tidak akan mendapatkan aroma surga, aromanya saja tidak dapat. Mungkin nggak masuk surga, tidak mungkin, aromanya saja tidak dapat. Nah, kita di sini di STTP Ibnu Umar ini kita belajar, kita ngajar, yang kita pelajari, yang kita ajarkan semuanya adalah ilmu-ilmu yang harusnya kita gunakan untuk mengharapkan dan mencari ridha Allah. Kalau kita gunakan untuk mencari bagian dari dunia, ya nanti ancamannya ini tidak akan mendapatkan aroma surga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau juga, beliau bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa yang mempelajari satu ilmu untuk mendapatkan ridha selain Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan dengan ilmu itu selain wajah Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Masih di dunia sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena ini tadi belajar, mempelajari ilmu, tapi tidak untuk mendapatkan ridha Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah beliau juga bersabda, yukta, didatangkan bil alim, dalam riwayat yang lain birrojul, nan yaumal kiamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang alim atau seorang laki-laki, fayulqa finnar, laki-laki alim ini kemudian dilemparkan ke neraka, fatandaliqa aqbabuhu, ketika dilemparkan ke neraka, fatandaliqa, tercecer, berhamburan, apanya? Akbabuhu, ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birroha, laki-laki ini kemudian dia muser-muser, berputar-putar di neraka, seperti seekor himar yang berputar-putar mengelilingi arroha. Arroha itu alat untuk giling, alat untuk giling. Alat untuk giling itu kan ditarik kan, dia muter gitu, sambil ususnya berceceran, dia muter-muteri neraka. Fayadhifu ahlun nar, penduduk neraka kemudian datang, fayakulun, mereka bertanya, malaka, kamu kenapa kok kayak gini? Fayakulu, maka orang itu menjawab, kuntu amiron bil khairi wala atihi, aku dulu di dunia memerintahkan perbuatan yang baik tapi aku tidak mengamalkannya, wa anha anis syarri wa atihi, aku melarang dari keburukan, melarang dari kejahatan, tapi justru malah aku melakukannya. Hukumannya nanti dilemparkan ke neraka, ususnya berhamburan, berceceran, kemudian dia muter-muter di neraka. Wa an Bisyr al-Hafi, di sini maksudnya ya, dari Bisyr al-Hafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allahu ta'ala ila Dawud alaihi salam, Allah ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Mukjizatnya Nabi Dawud apa? Besi dijadikan takluk kepada Nabi Daud. Jadi kalau beliau bikin baju besi itu nggak usah dipanasin dulu, pakai tangan. Beliau besi ya udah kayak kita main karet, La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan. Janganlah kamu jadikan antara diriku dan dirimu seorang alim yang maftunan, yang terfitnah. Fitnah untuk orang yang berilmu itu biasanya dua. Satu syubhat, dua syahwat. Satu syubhat, dua syahwat. Kalau syubhat itu kaitannya dengan ilmu-ilmu yang harusnya itu sudah jelas tapi kemudian menjadi samar bagi dia. Kalau syahwat ya baik syahwatnya syahwat perempuan atau syahwat perut, syahwat harta, syahwat dunia. Fayub'idaka, sehingga si alim maftun ini nanti akan menjauhkanmu. Fayub'idaka takabburuhu an mahabbati, kesombongan dia nanti akan menjauhkanmu dari cinta kepadaku. Ulaika qut'u thariq ala ibadi, mereka ini adalah begal hamba-hambaku, begal yang menghadang hamba-hambaku untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim mereka ini disebut dengan alimun mutahaddiku, orang alim tapi yang mudhirun lil fisqi, menampakkan kefasikannya, kemaksiatannya di hadapan manusia. Berilmu tapi kemaksiatannya diumumkan, diposting kepada orang-orang, sehingga orang-orang kan akhirnya loh, wah berarti kayak gini nggak apa-apa, berarti kayak gini nggak apa-apa, karena dia orang berilmu. Manusia akhirnya terfitnah gara-gara kefasikan yang dia tampakkan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihi bihillah. Semata-mata ilmu itu dipelajari liyuttaqa bihillah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu ditakuti. Orang yang berilmu itu bertakwa kepada Allah. Wa innama fuddila ala ghairihi, semata-mata orang yang berilmu itu diutamakan dari selain orang yang berilmu, li'annahu yattaqi bihillahu ta'ala, karena dia bertakwa dengan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ikhtalla hadzal qasdu, jika niat atau tujuan ini tersingkir, ikhtalla itu tersingkir atau hilang, wa fasadat, dan rusak niyatu talibihi, niat pencari ilmu, bi ayyastash'ira bihi tawassula ila munalin dunyawiyin, sehingga dia meniatkan dengan ilmu itu untuk mendapatkan tujuan atau impian-impian duniawi, min malin berupa harta, au jahin atau kedudukan, faqad batala ajruhu, maka pahalanya batal, wa habita amaluhu, dan amalnya sia-sia, terhapus, wa khasira khusranan mubina, dan dia betul-betul sangat merugi dengan kerugian yang nyata. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, annal fasaqata, bahwa orang-orang yang fasik, orang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, itu namanya fasik. Minal ulama, dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, wa min hamalatil Quran, dan dari kalangan pengemban Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, kita di sini dalam proses untuk menghafalkan Al-Quran, berarti kita harus lebih perhatian terhadap athar ini atau riwayat ini. Yubda'u bihim, akan dimulai dengan mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, qabla abadatil awthan, sebelum para penyembah berhala. Jadi nanti di hari kiamat yang akan diadili terlebih dahulu itu justru malah orang-orang yang fasik, orang-orang berilmu, para penghafal Al-Quran, tapi mereka fasik, bermaksiat kepada Allah, daripada para penyembah berhala. Kalau penyembah berhala kan jelas masuk neraka kan, sudah jelas sekali, tapi justru malah lebih didulukan orang yang berilmu, orang yang menghafal Al-Quran tapi mereka fasik. Wa qala Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, Hasan al-Basri berkata, uqubatul ilmi mautul qalbi, hukuman ilmu adalah matinya hati. Kalau diantara kita ada yang belajar tolabul ilmi tapi hatinya mati, ya ini berarti. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, ma mautul qalbi, apa itu matinya hati? Qala talabud dunya bi amalil akhirah, mencari atau mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Harusnya amalan akhirat itu untuk mencari apa? Mencari akhirat, mencari surga. Tapi justru amal akhirat yang dia kerjakan untuk mencari dunia. Ini namanya mati ya hati, hatinya mati. Begitu ikhwatil fillah, ikhwatil asatidah, ikhwatil thalabah. Jadi kesimpulannya, semua fadilah keutamaan ilmu yang sebelumnya kita pelajari, kita bahas, hanya berlaku untuk mereka yang mengamalkan ilmunya dan betul-betul ikhlas ilmunya itu dia amalkan untuk mengharapkan ridha Allah, atau dia mencari ilmu, menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke bab berikutnya. Masih lama toh? Masih 20 menit. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim fi nafsihi, adab-adab seorang muta'allim, seorang santri, seorang penuntut ilmu, fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab, ada 10 adab. Perhatikan ini, ada 10 adab seorang muta'allim untuk dirinya sendiri. Al-awwal, yang pertama, ayyutahhira qalbahu, hendaknya dia menyucikan hatinya, min kulli ghashin, dari suka bohong. Dari suka bohong, kita sucikan, kita bersihkan hati kita dari sifat kebiasaan suka bohong. Kalau memang belum piket ya bilang belum piket. Kalau memang tidak sholat sunnah ya bilang belum sholat sunnah. Kalau hari itu melanggar ya bilang melanggar. Wadanasin, dan kotoran, kotoran hati itu ya sifat-sifat yang tercela. Wagilin, dan dengki. Wahasadin, ya semakna hasad, iri. Wasui akidatin, akidah yang buruk. Wasui khulukin, akhlak yang buruk. Disucikan dari semua itu hatinya, liyasluha, agar layak, bidzalika, dengan semua itu, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Kalau hatinya itu masih kotor, ada najisnya, kemudian diisi air, airnya sedikit, airnya jadi najis apa suci? Najis. Air yang najis kan apa? Air yang sedikit kena najis, atau air banyak kena najis, najisnya sampai mengubah salah satu dari sifat air. Ibaratnya hati kita itu wadah untuk ilmu. Kalau wadahnya itu masih ada najisnya, masih ada kotorannya, terus kita kasih ilmu, nah nanti ilmunya malah jadi kok kotor, malah jadi najis. Nah, bisa jadi banyak orang-orang berilmu tapi sifat dan kelakuannya seperti orang-orang yang bejat karena hatinya kok kotor, hatinya belum suci, hatinya belum bersih. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita sucikan, kita bersihkan hati kita. Wahifzihi, dan menghafalkan ilmu. Gimana kita mau hafal kalau hati kita masih banyak penyakitnya, hati kita masih banyak najis dan kotorannya, suudon terus. Orang itu kalau kebiasaan suudon, menghafal itu susah, menghafal itu sulit. Apalagi ini untuk para santri, apalagi kalau suka suudonnya itu kepada musyrif tahfidnya, betul, sulit nanti akan menghafal itu. Coba aja kalau nggak percaya praktekkan. Jangan dipraktekkan ya, nggak boleh dipraktekkan. Betul. Dulu Ustadz yang pertama kali ngampu tahfidz di Nasrul Quran itu pernah nyampaikan gitu, penghalang paling tinggi, paling berat seorang penghafal Al-Quran dalam proses dia menghafalkan Al-Quran itu apa? Ketika dia gerundel kepada musyrif tahfidnya, musyrif halakohnya. Betul. Maka jangan sampai, terutama kita suudon pada asatid kita, kepada para ustadz kita, nanti akan sulit menghafal. Dan tentunya banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lain. Coba aja kalau tidak percaya, bersihkan hati, maafkan semua kesalahan-kesalahan teman para ustadz, kemudian khusyuk dalam sholat. Insya Allah nanti dalam menghafal akan mudah. Wal ittila ala daqaiqi ma'anihi, mengetahui makna-makna ilmu yang detail, yang rinci. Wal fahmi li ghawamidhihi, memahami ilmu-ilmu atau kerumitan-kerumitan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita dalam belajar itu masih susah ngafal, susah faham, Al-Quran itu sulit kita hafalkan, tapi cepat lupa, itu kita harus muhasabah, kita harus introspeksi. Betul, bisa jadi semua itu terjadi kepada kita karena hati kita masih kotor, hati kita masih najis, banyak najisnya, banyak kotorannya. Asani, yang kedua, ayuh sinan niyata fi talabil ilmi, setelah disucikan hatinya betul-betul bersih, maka yang berikutnya adalah memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Bi ayya qasida bihi wajhallahi azza wa jalla, meniatkan, menunjukkan dengan tolabul ilminya itu mendapatkan wajah Allah, ridha Allah. Wal amala bihi, diniatkan supaya bisa mengamalkan ilmu, tidak hanya sekedar dipelajari. Wa ihya asyariah, menghidupkan syariat Islam. Wa tanwira qalbihi, apa, membuat hatinya bersinar dengan ilmu. Wa tahalliyata batinihi, menghiasi batinnya, jiwanya. Wa taqarruba minallahi ta'ala, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala yaqsida bihil aghrad dunyawiyata, tidak meniatkan dengan ilmunya itu tujuan-tujuan duniawi. Min tahsilir riyasah, berupa mendapatkan ketokohan, waljah dan kedudukan, walmal dan harta, wa mubahatil akron, berbangga-bangga kepada teman sejawatnya. Ini yang dulu seangkatan di SD tidak mondok, lah kemudian mondok di sini, niatnya biar nanti pas pulang bisa ondol. Ondol itu bahasa Indonesianya apa? Ya bangga itu, kita itu tidak boleh. Nyantri tapi niatnya biar nanti pas pulang bisa kita sama teman-temannya. Kamu nggak pernah belajar fikih kan? Aku dong khatam nih mabadik fikihnya, jilid 1 jilid 2, udah mau jilid 3 ini. Apa kamu nggak pernah belajar Arabiah baina yadayk kan? Nggak bisa bahasa Arab. Ana astati lughah Arabiah. Nggak boleh ya menuntut ilmu dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan teman-teman sejawat. Wa ta'dhiman nasilahu, atau ilmu yang dia cari diniati karena dia gila kehormatan, supaya manusia mengagungkan dia, menghormati dia. Wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengan ini. Intinya jangan sampai niat kita dalam thalabul ilmi ini mendapatkan bagian dari dunia. Kalaupun kita mendapatkan pujian, dapat jabatan atau dapat amplop, yaitu bonus, tapi kita nggak boleh meniatkan untuk itu. Niatnya tetap harus dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, dalam rangka supaya kita bisa mengamalkan ilmu dalam rangka untuk ihya syariah, menghidupkan syariat Allah, syariat Islam. Dibersihkan atau disucikan hatinya, kemudian diperbaiki, diperbagus niatnya. Yang ketiga, asalis ayyubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa awqata umrihi. Bersegera untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, syababahu, pada waktu mudanya. Ini kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para santri. Kamu di usia yang masih sangat muda diberikan kesempatan oleh Allah, dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Coba kamu bandingkan dengan mereka di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Ngapain mereka kira-kira sekarang? Paling megang HP, HP-nya dimiringkan. Ngapain? Main game. Ya kan? Kalau nggak main game paling nonton TV. Ya kan? Kalau nggak nonton TV paling dia keluar pakai motor ke pertigaan, ke perempatan, kumpul-kumpul sama temen-temennya, ngobrol ngalor ngidul. Kalau ada perempuan lewat di swit. Itu kerjaannya, ya kan? Maka kita yang dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu agama di usia muda harus bersyukur. Syukurnya dengan bentuk dan cara apa? Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Para asatid termasuk saya harus bersyukur juga. Kenapa? Karena di usia kita yang masih belum 30, kalau saya sudah nih. Di usia yang masih 30, belum 30 bahkan, kita diberikan kesempatan untuk nyemplung, berkiprah di tengah-tengah lembaga, di mana lembaga itu mengkaji selama 24 jam terkait dengan ilmu agama, syariat Islam. Jadi bersegera untuk menuntut ilmu pada waktu mudanya, wa awqata umrihi, dan sepanjang umurnya. Jadi tidak ada kata terlambat. Wah, berarti saya sudah tidak bisa thalabul ilmi, saya sudah tidak muda. Saya sudah umur 40 loh. Nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai nanti masuk liang lahat. Wala yaghtarra bi khida'it taswif wa ta'mil, jangan sampai dia tertipu dengan tipuan-tipuan at-taswif. At-taswif itu apa? Menunda-nunda amal. Ah, nanti ajalah belajarnya lah. Nanti kan bisa. Sekarang main dulu. Sekarang saya tak ngurusi yang lain dulu. Taswif itu menunda-nunda amal. Sebenarnya tugas-tugas, kalau ada tugas di kelas itu tidak akan berat kalau segera dikerjakan. Kenapa jadi berat? Karena numpuk-numpuk, ya kan? Tugas ini belum dikerjakan, tugas ini belum dikerjakan, tugas ini belum dikerjakan, semuanya numpuk jadi satu, besok harus dikumpulkan. Makanya kemudian menjadi berat, ya kan? Amanah-amanah yang harusnya bisa dikerjakan hari ini ditunda besok, besok mau dikerjakan tunda lagi, sampai nanti habis waktu untuk menunaikan amanah, bertumpuk-tumpuk, akhirnya malah menjadi berat. Wat takmil itu panjang angan-angan. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha. Karena apa? Karena setiap waktu yang sudah berlalu tidak akan ada gantinya. Tidak akan pernah ada gantinya. Coba jam 6 pagi sampai jam 6 sore yang sudah berlalu hari ini, bisa nggak kita ganti? Nggak bisa. Besok jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu udah hari baru lagi, bukan hari yang sudah berlalu tadi. Tidak akan pernah ada gantinya. Wala'i wadu'anha, tidak ada ya gantinya, sama. Wa ayyaqta'a ma qadara 'alaihi minal alaik asyagilah, sebisa mungkin dia memutus al-alaik asyagilah, pengganggu-pengganggu yang menyibukkan. Alaik itu pengganggu tapi yang timbulnya dari diri sendiri, dari dalam, dari diri kita. Males, pinginnya itu main, pinginnya itu ngerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidur, ngemil, jajan, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin ditahan semuanya. Wal awaik al-mani'ah antamamit tolab. Al awaik itu juga penghalang, tapi penghalangnya dari eksternal, dari luar diri kita, yang menghalangi dari kesempurnaan belajar. Ada teman ngajak main, ada teman ngajak ini itu. Stop, nanti dulu, aku mau belajar. Stop, nanti dulu, aku mau murojaah. Stop, nanti dulu, saya belum siap setoran besok, saya mau ngafal. Jangan dituruti terus. Teman kalau ngajak main, teman ngajak main dituruti terus, ya dia seneng ngajak main terus, ya enggak? Ya enggak? Iya, temen iseng kamu layani, ya dia akan iseng terus. Ada temen iseng, biarin aja, biar dia capek. Yang penting kita belajar, kita murojaah, kita ngafal apa yang kita harapkan dari tolabul ilmi kita di sini bisa tercapai. Wa badlil ijtihad, mencurahkan kesungguhan. Wa quwwatil jiddi fit tahsil, betul-betul bersemangat sungguh-sungguh dalam belajar. Fa innaha qawati'ut tariqit ta'allum. Al-alaik asyagilah, al-awaik al-mani'ah itu adalah begal belajar. Yang menghalangi kita, memutus kita dari belajar itu ya pengganggu-pengganggu itu, baik dari diri kita sendiri atau dari luar, dari orang lain. Ar-rabi, yang keempat, adab seorang pelajar untuk dirinya sendiri adalah ayya qana'a minal qut, hendaknya dia qanaah menerima makanan yang dia punya atau disediakan untuk dia. Lauknya tahu, alhamdulillah diberikan nikmat bisa makan tahu. Lauknya cuma kerupuk, alhamdulillah bisa makan pakai lauk kerupuk. Bayangkan, banyak ada saudara-saudara kita sesama muslim itu yang sampai nanya kepada para ulama, boleh ndak saya makan daging kucing? Kenapa? Karena saking tidak ada makanan lain yang bisa dimakan. Padahal aslinya kan kucing itu hak haram. Nah, kita di sini gak cuma tahu tempe ya, kadang telur, kadang daging, ya daging apa? Daging tanpa tulang, ya tahu tat. Harus qanaah, harus menerima, jangan banyak mengeluh. Wal libas bima tayassara, dan baju atau pakaian ala kadarnya, tidak usah terlalu mewah, tidak usah terlalu mahal-mahal, tidak usah terlalu banyak. Baju itu kalau terlalu banyak nanti malah males nyuci. Nanti ustadz-ustadz diperiksa kalau ada pakaiannya santri yang terlalu banyak, bajunya terlalu banyak, nanti suruh bawa pulang aja ustadz, biar tidak males nyuci. Kalau terlalu banyak bajunya nanti malah males nyuci kan gitu. Jadi harus qanaah, jangan jadi orang yang tidak nerimaan. Alah, masa lauknya kayak gini, wah gak nafsu deh. Jangan suka seperti itu, jangan manja. Apalagi kita di sini semuanya cowok, kita di sini semuanya laki-laki. Fa bisabri ala adnal aishi yanalu si'atal ilmi, yunalu si'atul ilmi. Dengan kesabaran kita terhadap kehidupan yang sederhana, yang paling rendah, maka keluasan ilmu itu akan didapatkan. Wa jam'u syamlil qalbi min mutafarriqatil amal. Kita juga akan bisa mengumpulkan hati kita, memfokuskan hati kita dari kekacauan-kekacauan impian atau cita-cita. Wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam, akan terpancar dari diri kita mata air hikmah. Ketika kita qanaah, mencukupkan diri dengan makanan dan pakaian ala kadarnya. Qala Imamuna Syafi'i, imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, la yuflihu, tidak beruntung, man talabal ilma, orang yang menuntut ilmu, bi izzatin nafsi, dengan kesombongan diri, wasiatil ma'isyah, dan dengan kemewahan, keluasan hidup. Ya mewah kan, akhirnya mewah. Walakin man talabahu bi dhillatin nafsi, tapi orang yang beruntung itu adalah orang yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, wa dhaiqil aishi, dan kehidupan yang sempit sederhana, hanya sekedar tahu tempe sambel misalnya. Pernah nggak di sini tahu tempe sambel? Belum pernah ya? Ya nanti sesekali kita coba makan nasi putih tahu tempe plus sambel. Enak sekali itu, lezat sekali. Kalau kita belum pernah merasakan yang seperti itu, berarti suatu saat harus dicoba. Tapi katanya hari ini memang harga tahu tempe itu lebih mahal dari harga daging. Dan gizinya sebenarnya justru malah memang lebih tinggi gizi tahu tempe daripada daging ayam, yang ayamnya ayam potong, bukan ayam kampung. Jadi orang yang beruntung itu kalau kata Imam Syafi'i justru malah orang yang menuntut ilmu dengan menghinakan diri, kehidupan yang sempit, wa khidmatil ulama, dan melayani para ulama, orang-orang yang alim. Aflaha, maka dia akan beruntung. Nah ini Ustadz ajarkan ya kepada para santri ya, khidmah kepada Ustadz itu diantaranya, khidmah itu kan melayani. Melayani ustadz, melayani guru kita itu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kan ada, caper itu nggak boleh hukumnya, kecuali caper kepada ustadz itu boleh, nggak masalah. Nyucikan sandalnya ustadz, nyucikan motornya ustadz, ngambilkan air minumnya ustadz, itu boleh, bagus. Merapikan sandalnya ustadz itu bagus, itu bagus. Dan di sini kan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, keberuntungan orang yang menuntut ilmu itu dengan khidmah kepada ulama, kepada para alim. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim kan ada kan itu, ada seorang ayah yang dia sukanya itu bikinin makanan untuk para ulama. Kenapa? Karena dia berharap dengan melayani para ulama itu nanti anaknya akan mendapatkan berkah ilmu. Kalau di Pondok Nasirul Quran itu setiap hari Jumat santri-santri itu biasanya nyucikan motornya para ustadz. Jadi motornya para ustadz yang ada di pondok kalau hari Jumat itu biasanya nanti cuci semua sama para santri. Jadi pas mau berangkat Jumatan itu ustadz pakai motor itu udah celing, udah bersih, dicuci sama para santri ya. Barangkali nanti kamu sebagai para santri, sebagai bentuk khidmah kepada ustadz, kamu boleh apa-apa nanti dikerjakan. Atau kalau memang perlu untuk dipicu, untuk dipancing, nanti para ustadz bisa bikin program apa yang sekiranya nanti ada unsur khidmah para santri kepada ustadz, kan seperti itu. Lo jangan salah, para ustadz yang ada di pondok itu juga khidmah kepada ustadz. Iya betul, ustadz ke pondok seminggu 2 kali. Kalau ustadz butuh apa dicarikan, disediakan. Jangan salah, jadi santri khidmah kepada para asatid yang di pondok, para asatid yang pondok juga khidmah kepada ustadz yang ke pondoknya sepekan sekali, sepekan 2 kali. Karena memang khidmah ini menjadi kunci dari berkahnya ilmu. Di antara kunci berkahnya ilmu adalah dengan khidmah, melayani ustadz, melayani orang alim, melayani guru yang mengajarkan ilmu. Ikhwati thalabah, ikhwati asatidzah, rasyadakumullah ta'ala, masih ada 6 adab yang lain untuk seorang muta'alim, seorang santri, seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Insya Allah nanti akan kita baca, kita bahas lagi di hari Rabu yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan berkah, manfaat, bisa kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita futuh, memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa kita thalabul ilmi dalam rangka untuk menjadi orang soleh, bukan untuk menjadi orang pintar. Kalau tujuan kita belajar hanya menjadi orang pintar, nanti jangan-jangan kita jadi orang yang betul-betul pintar, tapi pintarnya pintar bohong, pintar ngakali. Tidak boleh. Makanya kita belajar, kita thalabul ilmi niatnya agar menjadi orang soleh. Begitu, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.